Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin wa hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, di sini saya akan menceritakan sebuah buku yang judulnya Jati Diri Bangsa. Sebuah buku yang namanya buku Jati Diri Bangsa. Ini bukunya, Jati Diri Bangsa. Semua para khalifah Siddiqiyah, para talqin, wali talqin Siddiqiyah, calon-calon wali talqin Siddiqiyah, dan semua pengurus-pengurus organisasi Siddiqiyah. Kalau mungkin semua warga Thariqat Siddiqiyah wajib mempunyai buku ini. Judulnya Jati Diri Bangsa. Kalau mungkin semuanya harus mempunyai buku wajib. Namanya buku apa? Judulnya Jati Diri Bangsa. Asal muasalnya buku ini begini. Pada tanggal 22 Juni tahun 2019. 19 tahun tanggal 22 Juni tahun 2019 saya waktu itu sedang di Tanjung Kodok Lamongan. Tanjung Kodok Lamongan. Nah, sedang saya di sana, sedang istirahat dan berbaring
saya didatangi oleh warga Sidikiyah apa jenisnya? Kowi Haryo Sumantri. Haryo Sumantri. Ya, Haryo Sumantri dan Haryo Sumantri dan saudara Edi Setiawan. Waktu saya berbaring itu diwawancarai tentang wawasan kebangsaan Indonesia. Nah, saya cerita mengenai wawasan kebangsaan Indonesia. Saya lupa berapa jam saya diwawancari. Saya sedang tengah-tengah berbaring. Nah, setelah itu pada tanggal 9 Juli. Iki. Niki terbite. Ya. 2019. Kemudian buku tersebut terbit tahun 2019. Saya tidak sengaja dan tidak tahu kalau wawancara jarapan saya itu akhirnya diterbitkan menjadi buku yang diberi judul Jati Diri Bangsa Ini. Jadi tidak sengaja. Oh, saya waktu itu berbaring diwawancarai masalah kebangsaan Indonesia. Saya ceritakan. Nah, itu asal muasalnya. Setelah terbit, orang membaca buku ini banyak yang tersengat, kaget. Banyak orang tersengat, partai-partai tersengat. Banyak organisasi yang tersengat. Sampai-sampai akhirnya yang sengatan buku ini sampai menyengat Kapolri Jakarta Pusat. Asalnya begitu. Saya tidak sengaja. Kalau wawancara saya diterbitkan itu tidak sengaja. Ya. Kemudian timbul dari Kapolri sendiri ingin mempunyai prabintara unggul calon-calon itu, institusi kepolisian yang unggul. Dari asalnya sengatan buku ini, asalnya. Dan dalam penghargaan Kapol itu yang dimaksud bibit unggul calon-calon
institusi kepolisian itu yaitu calon-calon yang mempunyai jiwa Pancasila dan jiwa cinta tanah air Indonesia. Itu yang dikatakan bibit unggul. Jadi bibit unggul itu yang berjiwa Pancasila dan cinta tanah air Indonesia, itu yang dianggap bibit unggul. Kemudian untuk percobaan menciptakan bibit unggul itu di Kapolda Papua. Pertama Papua dan selanjutnya akan Papua Barat. Dan dari situ nanti akan seluruh Kapolda seluruh Indonesia. Itu percobaan. Karena sudah banyak korban di Papua itu secara keras dianggap kalau sini ke sana itu dianggap jajah Papua. Jadi banyak korban. Nah kemudian yang diikut sertakan, yang diikut sertakan menciptakan bibit-bibit unggul Prabintara itu organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia yang dijiwai manunggalnya keimanan dan kemanusiaan. Itu yang diikut sertakan. Kenapa tidak menyertakan organisasi lain? Ke organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia yang dijiwai manunggalnya keimanan dan kemanusiaan. Dan organisasi itu yang memperkasai mendirikan itu saya. Yang mendeklarasikan saya. Saya deklarasikan di Pendopo Agung Majapahit. Dan yang melantik pengurus pusatnya itu saya. Saya lantik di Surabaya, di gedung Balai Pemuda Surabaya. Dan dewan penyantunya ada dari saya, ada dari agama Kristen Ortodok, ada dari agama Kristen Katolik, ada dari agama Kristen Protestan, ada dari agama Hindu, ada agama Buddha, dan ada dari agama Konghucu. Itu dewan penyantun. Dan maunya saya akan ditunjuk sebagai ketua dewan penyantun. Saya tidak mau. Tidak mau. Dewan penyantun harus sama-sama. Jadi tidak ada ketuanya. Cuma saya itu anggota dewan penyantun tertua, bukan ketua. Paham? Usianya tertua, tapi bukan ketua.
Ah, tidak mau. Jadi ada dewan penyantunya itu, dan saya yang mendeklarasikan, saya yang melantik di balai. Jadi nanti itu bisa dibaca di buku ini. Ya, setelah itu saya izini kalau memang organisasi relawan cinta tanah air Indonesia diikutkan rekrutmen calon bintara unggul. Oleh karena itu baik, saya izini gelombang pertama berangkat ke sana 2 bulan. Gelombang yang kedua 1 bulan. Gelombang yang kedua lebih banyak, ada 1.500. Dan setelah ini lebih banyak lagi, mungkin sampai 8.500. Mengapa kok? Dan untuk percobaan dipilih Papua. Di situ memang aliran keras, orang Papua keras, banyak korban. Dan waktu itu saya pesan harus diadakan pendekatan bukan secara keras. Apa pendekatannya? Waktu akan berangkat ke sana itu saya pesan supaya orang Papua tidak menganggap kita penjajah. Nah, saya sampai ke satu-satunya kunci harus diinsafkan orang Papua, kami ini bangsa Indonesia. Titik. Itu kunci ya. Bangsa Indonesia. Apapun agamanya. Apa agama Islam, agama Hindu, agama Kristen, lintas agama. Dan apapun sukunya, apa sukunya, suku Jawa, suku Sumatera, suku lintas suku. Jadi satu titik. Saya orang Indonesia, bukan orang Islam di Indonesia, bukan orang Kristen di Indonesia, bukan orang Buddha di Indonesia. Saya orang Indonesia. Apapun agamanya, apapun sukunya, apapun status tingkatannya, lintas. Cuma satu, saya orang Indonesia. Dan kalau sudah menginsafi dari dalamnya sendiri, saya orang Indonesia, tinggal 2. Membuktikan keinsafannya sejati apa palsu, apa ngejabrus. Ya, cara membuktikan itu harus kepedulian terhadap Indonesia. Itu langkah yang kedua. Harus peduli terhadap Indonesia di mana saja, kapan saja, dalam keadaan apa saja, peduli terhadap Ibu Pertiwi Indonesia. Nah, kalau Indonesia sedang
sakit, peduli mencari obatnya yang cocok. Kalau Indonesia sedang sehat, peduli lestarinya sehatnya. Kalau Indonesia sedang terpuruk, ikut bagaimana mengentas Indonesia dari kepurukan. Kalau Indonesia terancam bahaya, ikut jadi membentengi Indonesia dari bahaya itu. Itu namanya cinta. Itu namanya saya orang Indonesia. Nah, kalau bukan menginsafi orang Indonesia, tidak akan peduli terhadap Indonesia ini. Apapun agamanya, tidak akan peduli. Biarlah Indonesia sehat, apa Indonesia tenggelam, apa Indonesia terpuruk, tidak peduli. Karena tidak merasa menjadi orang Indonesia. Ya itu yang saya pesankan. Jadi saya orang Indonesia. Kedua, bagi orang yang betul-betul insaf sebagai orang Indonesia, maka mesti peduli terhadap apapun keadaannya Indonesia. Di mana saja, kapan saja, ya, tetap peduli. Ya, kepedulian itu bukti keinsafan yang sejati. Kemudian kepedulian itu direalisasikan di masyarakat. Dan kenyataannya, Sidikia ini memang mengaku orang Indonesia dan peduli terhadap Indonesia. Kepeduliannya dibuktikan di masyarakat. Siapa yang akan membantah? Nah ini, jadi semuanya sudah dimuat dalam buku ini. Maka wajib mempunyai buku ini. Ya, oleh karena organisasi cinta tanah air diikut sertakan oleh Kapolri Pusat, oleh Kapolri, dan dibiayai dari Kapolri sendiri. Dan yang diikut itu serahkan itu Partai PDIP. Partai PDIP pun tersengat dari buku ini. Kedua banyak tersengat. PKB tersengat. Bagian pendidikan tersengat. Kerap banyak yang tidak diketahui, tapi di buku ini diketahui masalah wawasan kebangsaan Indonesia ini. Lah ini kalau orang Sidikia sendiri tidak tahu, ini aib, sayang. Jadi wajib punya ini, buku ini. Wajib. Padahal ini saya tidak sengaja diwawancari, akhirnya timbul buku ini. Nah, buku ini akhirnya menyengat banyak yang tersengat karena aneh gitu. Apa kira-kira sudah ada 1000 yang punya angin? Ya, mesti banyak belum punya. Toro itu. Baca, pahami. Karena membaca itu bukan tujuan. Tujuan itu paham apa yang dibaca.
Banyak orang yang membaca tapi karena tidak paham, tidak mengerti apa yang dibaca, itu namanya kaset. Padahal untuk nama organisasi itu, dari saya, Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia, yang dijiwai manunggalnya keimanan dan kemanusiaan. Itu saya yang menamakan itu, bukan lainnya. Saya tadinya akan dinamakan paguyuban, saya usul bukan paguyuban, persaudaraan cinta tanah air Indonesia. Sebab kalau persaudaraan saja tanpa cinta bisa perang saudara, karena tidak ada cinta. Buktinya sesama Islam perang saudara antara Syiah dengan Sunni, berapa korbannya? Jutaan. Sesama saudara saya aja antara Hindu dengan Buddha, berapa korbannya? Jutaan. Perang saudara antara Katolik dengan Protestan, berapa korbannya? Jutaan. Karena tidak ada cinta. Nah, itu. Maka saya pilih Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia. Biar di Indonesia tidak ada perang saudara. Itu nama saya yang milih nama itu. Sebelum itu belum ada organisasi namanya seperti itu. Itu nama jasmanina organisasi. Jiwanya saya pilih manunggalnya keimanan dan kemanusiaan. Itu jiwanya. Ya, jiwanya itu dari mana mengaspirasi? Saya ambilkan dari sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, itu keimanan. Dan sila yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi itu saya rangkai, saya untai yang indah dari sila satu, sila dua. Kalau sila satu, sila dua sudah menjadi manunggal, selesai. Sila tiga, sila empat, sila lima, nunut saja. Yang pokok sila pertama, sila kedua. Dan selama ini Pancasila lima itu belum diuntai, masih butir-butir. Nah, butir-butirnya sila lima itu dibutir-butir-butir 47 butir. Tapi tidak jadi kalung, belum diuntai. Jadi ini butir-butir, apa sampean kalungan butir-butir. Jadi saya untai hanya dua itu. Saya jadikan jiwanya organisasi. Semua setuju. Semua setuju. Jadi yang milih lambangnya saya. Tiga titik sinar emas tiga. Itu saya juga. Jadi yang menamakan
jasmani organisasi saya, yang menama kejiwanya organisasi saya, yang mendeklarasikan saya, yang melantik saya. Nah itu yang diikutsertakan menjadi bibit unggul itu di Papua. Mengapa kok tidak mensertakan organisasi-organisasi lain? Kok yang diikutsertakan itu organisasi? Karena mencari bibit unggul, ngono. Nah, bibit unggul itu cinta, yaitu Pancasila dan cinta tanah air. Dan tidak ada organisasi selain organisasi yang kami dirikan itu. Makanya tidak semua organisasi diikutsertakan. Ini masih dua gelombang. Nah, oleh karena gelombang pertama sudah berhasil, baik, sampai orang Papua itu ada yang nangis-nangis. Oh, ternyata Indonesia itu baik. Nangis itu. Baik. Bukan penjajah, tapi baik. Sampai nangis-nangis. Jadi pusatnya menyengat sangka buku ini. Allah. Masa orang Indonesia sendiri, warga sipil sendiri banyak yang tidak punya. Ini aneh. Aneh bin ajaib, aneh ajaib. Makanya saya wajibkan memiliki. Enggak larang kok, enggak larang. Enggak sampai dodol kalung enggak. Tapi ini masalah besar. Padahal bukan sengaja. Saya lesian ya. Lesian ditakoni. Ya, jadi yang di ngomong sailing kula. Nah, tahu-tahu omongan kula niku ditul dadekno buku niki. Jadi gak sengaja. Lainnya saya mewawancari masih ada itu. Diri tanya sendiri. Dua orang itu yang menerbitkan itu. Nah, oleh karena berhasil, gelombang pertama sudah berhasil, rencana semua akan disebar dari Kapolda seluruh Indonesia. Yang berhasil, maka atas keberhasilan itu memberi penghargaan kepada organisasi persaudaraan cinta tanah air. Kalau tidak berhasil, baik, maksud ono penghargaan, menghargai apa? Nah, di penghargaan itu disebutkan bibit unggul itu, calon-calon bintara polisi itu yang dijiwai Pancasila dan jiwa cita tanah air Indonesia. Jadi sampean kok ceritakan iki jane terus sejarahe. Jadi ini kan betul sengaja. Lalu nanti gambar kulon ini. Betul sengaja ini. Wong lesean kok. Lesean kalau dipejeti. Lu kok saya dipejeti. Ini gak harus jangan diwawancarai. Dan Tanjung Kodok. Lu kok desanya ke Tanjung Kodok. Kodok nggak mau dilangi, Tanjung Kodok, maknani jeru Tanjung Kodok itu, Kodok, mergo akhir-akhirnya kok akeh, nggih, kintel lunggu dingklik.
kodok lo gedengkle ngase sabuke nakel gak duwe-duwe. Loh, la kok kintel gedengkle mesti naik kursi-kursi dituk nggone kintel. Dituk nggone kodok. Ngerti lho. Niku jaya bae terang nang ngono. Bisik iku akeh. Kintel lo gedengkle sabuk nakel sabuk gede niku tapi gak duwe ngerti lho. Lah sing ngono duk negara ya dirayu duk negara. Korupsi. Akeh korsi-korsi diduduki yang tidak ahli niku namane kintel lunggu dingkli. Kintel lunggu. Ora sekolah gak layak, guru ngerti masalah pemerintahan, dogok duit jadi anggota dewan loh, ngerti? Ini gila, ngerti? Akhirnya juga karu-karuan. Moga kintel lo gudik, sabuk nekel, lalu duit. Kintel itu mbak ternyata ngeteng, ngeteng terus. Ngokak dukur terus kintelnya itu. Diberi rezeki Allah Ta'ala sewu, mong ngono alangkah baiknya 2000. Jadi saya pun dimiliki ini mboten dinikmati, sing dinikmati di tangan orang lain. Dikae 2000, enak ya 3000. Oh, mau terus sampai mate. Niku kintel lho. Jadi gak pernah syukur. Gak pernah syukur. Tidak ada syukur mana, puasa enggak pernah. Tiga isak itu ini enggak gelem, tiga itu enggak pernah puas. Kalau perlu jaga diuntal. Nah ini ku, wong tomak jenenge. Tomak itu rakus. Rakus. Tomak bukan tomang ya. Tobak itu maknanya rakus. Hadis nyerangno iya kumba toma'a fa'inau fakrul hadir. Takutlah kamu akan sifat toma'. Moga sifat toma' itu nekakno pekir dadak. Wong toma' itu pekir. Dan pekir sama orang itu merasa pekir sekurang puasa itu toma'. Bahasa Arab tomat. Tidak ada yang ngaruh tomat. Ngarani jin tomat loh, di sini tomat. Tomat. Tomat itu rakus. Ya, rakus itu sifat penjajah. Makanya di dalam pembukaan undang-undang dasar ya alias tapi diterangno bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Segala bangsa apa saja mempunyai hak kemerdekaan, hak fitrati, hak kudrati, hak pemberian dari Allah. Oleh sebab itu penjajahan harus dihapus dari dunia. Oleh sebab itu penjajahan harus dihapus dari dunia. Bukan manusianya yang dihapus, penjajahannya. Supaya Indonesia itu bersih. Itu alinea ke-1. Dan itulah yang jadi tujuan akhir negara kita ini. Jadi tujuan sejatinya, tujuan negara kita itu manunggalnya keimanan dan kemanusiaan.
Kalau keimanan sudah menunggal dengan kemanusiaan, pasti akan adil dan beradab. Akan adil dan beradab. Dan kalau sudah adil dan beradab, wah, jadi surgawi, nikmat surgawi. Jadi kalau Indonesia ini sudah rakyatnya sudah adil dan beradab, wah, jadi Indonesia seperti surgawi, seperti surga. Tapi nih kalau zolim biadab, wah, nerakawi. Jadi apa ilmu pengetahuan, apa saja kalau dikuasai orang zalim biadab, wah, diciptakan sebagai senjata atom, sebagai senjata yang merusak daerah-daerah lain, menghabiskan manusia itu sendiri. Ya ini nerakawi. Makanya waktu aku, saya diwawancari itu, saya waktu itu gak sadar. Wawancara ya tekok ngomong, ya, omongan kula niku ditulis ini ya, didadekno buku iki lho. Dadak cocok lho. Nah, ini gak sadar. Jadi gak sengaja. Omongan kula niku mengenai wawasan kebangsaan Indonesia niku ditulis. Mereka banyak yang belum pernah seperti diceritakan di dalam buku ini. Maka wajib orang Sidika ini memiliki buku ini. Oh, gak larang kok, regane gak larang. Gak sampai dadel sawah kok. 100.000. Eh? 100.000. Eh, cuma 100.000 lah. Ngono. Dicicil yo oleh kok. Tapi kilangan pun dicetak biro garu aku. Dan kok nek uangnya ngumpul ya bukan untuk saya. Bukan. Ya bukan untuk Indonesia Raya. Seperti rokok ini mesti ono untuk Indonesia Raya. Nah, pada suatu saat saya itu pernah disuli anak saya sebagai itu, kok turun pendapatan. Nah, diteliti, padahal Mbak Kuru ya tetap, nah, Rabu Ane ya tetap, padahal Open ya tetap, lu kok pendapatan kok turun? Saya jawab, opo ono tekene untuk Indonesia Raya. Mboten nanti deko apa sebab itu turun. Dibalik mana? Untuk Indonesia Raya. Balik mana pendapatan ini? Loh, coba hebat ini. Loh, itu keliru itu, kurang. Ane gak untuk Indonesia lah, untuk saya sendiri enggak lah mau nengonong kok. Lain lah individu itu, kapitalisku. Jadi aja ninggal lah kata-kata untuk Indonesia Raya. Iku marai pendapatan turun. Turun. Lho niku astu kula ngomong ngoten niku tibar dikoreksi boten enten untuk Indonesia Raya niku marahi tibane turun temen. Masalah rahasia mawon perusahaan niku ya enten rahasiane kok ta. Jadi kita itu usaha jadi bukan semata-mata kepingin sugih, bukan. Semua harus untuk Indonesia Raya.
Lah niku nggih nggih niki nggih nek duwe ngumpul 100 ngumpul ya untuk Indonesia Raya. Apa malih nggih. Kula niku mboten ate mulai nggih. Mulai bangun pesantren gak tahu njaluk-njaluk niku. Niku pesen abah kula. Aja njaluk apa maneh anggo proposal gak oleh. Niku gak oleh. Sebab kalau minta njaluk-njaluk ngono iku satu, tidak ada usaha inisiatif sendiri mencari cara sendiri menggantungkan mentak-mentak. Nah, apa malih kula niku nggih kula bali ten Golkar ya gak tahu njaluk Golkar ya gak tahu njaluk pemerintah. Lah kok istakan alasane napa? Alasane kula niku miris Golkata. Anak guru ning jalukan wabek kuwi mesti jalukan kabeh repot. Boten repot lemah kabeh. Ngono. Oh, wabek tiru jaluk kaya profesor kabeh pemerintah tambah repot. Ora ngono kae. Dadi gak mandiri. Gak mandiri. Tanah niku nggih ngoten kula tuku dhewe nggih kula bangun-bangun kali murid-murid kula dhewe. Ngoten. Jadi mboten kok napa nu duwe kapur baru sak lemari mboten. Jadi gak pernah kula banyak mantel. Coba yang pernah iku nama kula dicatut. Digawe jaluk-jaluk. Jaluk-jaluk. Pesantren Losari minta bantuan, minta apa kayu sak mene kibik. Dadi ini gak jarak rong mriki. Bujuk. Gentong umos. Ada namine gentong umos iku bujuk. Palsu, ngoten gedabrus. Jadi sampai hati-hati, mohon pertolongan kepada Allah, jangan sampai menjadi orang yang gedabrus. Allahumma inna a'udzubika minan gedabrus. Ya Allah, mohon perlindungan dari gejabus. Ana sing iku minta jatah kepada muridnya kanggo melok mbangun wonten Jamiatul Muzakirin ana mungkin gejabus. Enten niku wis diberi kepercayaan malah gedabris. Ya rasakno dhewe engko nanti. Kok kebaikan kok. Dah, itu aibnya orang munafik. Idza kadzab, qaddasa kadzaba. Wa idza wa'ada khalafa. Wa idza tu'mina khana. Kalau diberi kepercayaan khianat. Kalau janji meleset, tak pernah ditepati. Nek kalau ngomong gedabrus. Telu niku wis gak iso. Kanjeng Nabi dawuh walaul hajja, walau soma, walau iktamaro, walau qala ini muslimun. Meskipun orang seperti itu sudah puasa Ramadan, sudah menunaikan haji, sudah menunaikan umroh, dan berkata saya orang muslim, itu muspro semuanya itu lebur, tidak ada artinya apa-apa. Apa itu? Ini hadis kan Nabi yang dawuh,
maka Allahumma inna a'udzubika minan ghadabrisi. Itu. Allahumma ya Allah ini sesungguhnya saya a'udzu mohon perlindungan kepada Allah minan ghadabris. Dari kapal baru salamari. Nah, kembali lagi harus memiliki buku ini wajib. Karena isinya itu yaitu cinta tanah air, cinta bangsa Indonesia, cinta kemerdekaan dan sebagainya. Dan banyak yang belum memiliki, sayang. Oh, gak larang kok. Cuma 100.000. Kalau belum punya, yuk nyelengi. Nyicil. Peng 10 tahun apa pepindo macam awal. Nek peng 10 penerbitnya bengok-bengok. Nah, uang itu nanti dikumpul. Adanya lagi ngaten untuk Indonesia Raya terserah untuk apa? Kalau Indonesia Raya itu banyak itu mungkin diatur ada yang pendaftar, ada keuangannya gitu. Ini buku wajib. Wajibnya bukan karena diwajibkan, wajib karena jati dirinya sendiri. Jadi jati diri itu wajib, gitu. Nah itu yang perlu saya sampaikan. Sampai menyengat Kapolri barang itu, sampai Kapolri memberikan penghargaan, ya karena sengatan dari buku ini. Tadinya tidak ada itu dan acara itu dan buku ini memang tidak sengaja waktu aku berbaring diwawancarai ngoten hasil wawancarai dadekno buku niki. Niku sejarahe supaya ngerti sejarahe buku niki ya dan boten tebal kok, boten tebal. Mangke kalau tidak paham, tanya kepada penerbite, ngono. Tanya kepada penerbite. Nah, itu. Jadi tidak sengaja tapi bisa mempunyai sengatan yang luar biasa, sengatan yang luar biasa. Begitulah yang perlu saya sampaikan. Ya mudah-mudahan menjadi keinsafan warga Torekat Sidiqiyah. Itu dari khalifahnya wali talqin, calon-calon wali talqin. Dan pengurus-pengurus semua organisasi di lingkungan Sidiqiyah, terutama kalau memungkinkan warga Torekat Sidiqiyah memiliki. Kalau tidak bisa langsung rekor 100 nyelengi yang artinya nyicil. Ping 10 utawa ping pindho. Masa sampai ping 10. Ini kini. Insya Allah ini barokai besar. Barokai besar. Semanten ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.